Wahai jiwa-jiwa yang tenang di hati, hatilah dirimu pada hati-hati yang penuh dengan kebencian yang dalam. Karena sesungguhnya iblis ada dan bersemayam di hati yang penuh dengan benci, di hati yang penuh dengan prasangka. Loskan cinta, sebarkanlah benih-benih cinta, musnahkanlah virus-virus benci, virus yang bisa rusakkan jiwa dan busukkan hati. Loskan cinta, ajarkanlah ilmu tentang cinta, karena cinta adalah hakikat dan jalan yang terang bagi semua umat manusia. Jika benci yang meracunimu kepada manusia lainnya, maka sesungguhnya iblis sudah berkuasa atas dirimu. Maka jangan pernah berharap aku akan mengasihi, menyayangi manusia-manusia yang penuh benci seperti kamu. Loskan cinta, sebarkanlah benih-benih cinta, musnahkanlah virus-virus benci, virus yang bisa rusakkan jiwa dan busukkan hati. Loskan cinta, ajarkanlah ilmu tentang cinta, karena cinta adalah hakikat dan jalan yang terang bagi semua umat manusia. Cinta, sebarkanlah benih-benih cinta, musnahkanlah virus-virus benci, virus yang bisa rusakkan jiwa dan busukkan hati. Loskan cinta, ajarkanlah ilmu tentang cinta, karena cinta adalah hakikat dan jalan yang terang bagi semua umat manusia. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jangan sekali-kali kamu mencoba jadi Tuhan dengan mengadili dan menghakimi. Bahwasanya kamu memang tak punya daya dan upaya serta kekuatan untuk menentukan kebenaran yang sejati. Bukankah kita memang tercipta laki-laki dan wanita, dan menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa yang pasti berbeda? Bukankah kita memang harus saling mengenal dan menghormati, bukan untuk saling bercerai-berai dan berperang angkat senjata?
pernah aku rasakan. Ku tak bisa tidur dengan nyenyak. Tak pernah aku rasakan. Aku tak bisa makan dan minum. Tak pernah aku menjadi jenis seperti ini. Tak pernah aku menjadi lemah seperti ini. Kau tak bisa bayangkan bila kamu tak jadi pacarku. Kau tak bisa bayangkan bila punyamu tak jadi punyaku. Aku hilang, tidak mendapatkan kamu.